قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعنا في علمه في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا إلا ألا نؤمن lirasulin hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun naru. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tina bikurbanin ta'kuluhun naru. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلَمْ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. الَّذِينَ na'tun lil ladzina qablahu, al ladzina itu na'at bagi ladzina, al ladzina sebelumnya, yang berarti yang gitu ya. Qalu mereka berkata li Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah qad sungguh ahida ilaina telah berjanji kepada kita fit taurati di dalam Taurat, alla nu'mina bahwa kami tidak beriman li rasulin kepada seorang rasul, nusaddiquhu yang kami benarkan dia, hatta ya'tiyana sehingga datang kepada kami bikurbanin sebuah kurban, ta'kuluhu naru yang dimakan oleh api. Fala nu'minu maka kami tidak beriman laka kepada engkau, hatta ta'tiyana bihi sehingga engkau datang kepada kami dengannya, dengan kurban itu, wa huwa ma yutaqarrabu ilahi yutaqarrabu bihi ilallahi min na'amin wa ghairiha, yaitu sesuatu yang didekatkan, yang ditakarubkan dengannya kepada Allah Ta'ala, min na'amin daripada unta wa ghair dan lainnya. Fa in kubila maka jika diterima kurbannya itu, ja'at naru bay, narun baydau maka datanglah api yang putih, minas samai dari langit, fa ahraqathu lalu ia membakarnya, wa illa jika enggak baqiya makanahu kekal ia di tempatnya. Wa ahida ila bani Israila dan ia berjanji kepada orang bani Israil, zalika demikian itu, illa fil masihi kecuali pada zaman al-masih, wa muhammadin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah lahum kepada mereka, taubikan dalam rangka untuk menegur, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati, sungguh telah datang kepada kamu rasul-rasul dari sebelumku, bil bayyinati dengan membawa bayyinat, bil mu'jizati, mu'jizat. Wabillazi kultum dan dengan yang kamu katakan, wabillazi ya kultum dan dengan yang kamu katakan ke Zakaria seperti Nabi Zakaria, wa Yahya dan Yahya, qataltumuhum kamu telah bunuh mereka. Wal khitabu liman fi zamani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khitabnya itu untuk orang yang ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi'lu li ajdadihim,
sekalipun ada perbuatan itu kepada kakek-kakek mereka, li ridahum bihi, karena untuk ridha mereka kepadanya. Falima qataltumuhum, maka kenapa kamu bunuh mereka, in kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar orang yang benar, fi annakum, pada bahwasanya kamu tu'minuna, beriman, indal itsyani bihi, ketika mendatangkan dengannya. Ya. Kata Allah di sini, alladzina qalu, orang-orang yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah berikat janji kepada kami di dalam Taurat bahwa kami enggak mau beriman kepada Rasul sehingga ia datang kepada kami dengan satu kurban yang akan dimakan oleh api. Maka oleh karena itu kami enggak mau beriman kepada engkau sehingga datang kepada kami kurban, di antaranya unta dan lainnya. Ya. Jika diterima itu api yang putih, jika diterima kurbannya maka datang api yang warna putih dari langit. Ya, jadi kalau diterima kurbannya datang api warna putih dari langit nyamber membakar dia. Kalau enggak diterima maka kurbannya ada di situ, kekal ada. Dan ia pun berjanji kepada Bani Israel. Ya. Demikian itu kecuali pada zaman Nabi, kecuali pada masa Al-Masih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kamu utusan-utusan Rasul dari sebelum kamu dengan membawa mukjizat. Dengan yang kau katakan dan dengan yang telah engkau katakan seperti Zakaria, Nabi Zakaria dan Yahya, kamu telah bunuh mereka. Khitab firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang yang masa di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ya perbuatan itu sudah terjadi ya di kakek-kakek mereka tuh ya. Falima qataltumuhum, maka kenapa kamu bunuh mereka tuh para Nabi, in kuntum shodiqin, jika kamu itu benar, fi annakum, pada bahwasanya kamu itu tu'minuna, mengaku kamu beriman, indal itsyanibi, ketika ya mendatangkannya. Fa in kadzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati, maka jika mereka mendustakan engkau maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fa in kadzabuka faqad kuziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati, maka jika mereka mendustakan engkau maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau, mereka datang dengan membawa bayyinati, maksudnya al mu'jizati, mu'jizat, wa zuburi, dan kitab zabur, kasuhubi Ibrahim, seperti suhub Nabi Ibrahim alaihissalam, wal kitabi, dan kitab, wa fi qira'atin, pada satu qira'at, bi isbatil ba'i, dengan menetapkan ba fi ima, pada keduanya, al-muniri, kitab yang menyinari, al-wadihi, maksudnya yang jelas, huwa tauratu, yaitu kitab Taurat, wal injilu, dan injil, fasbir kama sabaru, maka oleh karena itu sabarlah kamu sebagaimana mereka sabar. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafas pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nafas pasti ya, setiap yang bernapas ya, setiap jiwa pasti bakal mati. Ya, setiap jiwa pasti akan merasai mati. Wa innama tuwafauna ujurahum, dan hanya saja akan disempurnakan balasan mereka, jazaa amalikum, sebagai balasan amal-amal kamu. Yaumal qiyamati, kelak nanti pada hari kiamat. Faman zuziha ba'uda, siapa saja yang jauh anin nari, dari api neraka. Wa adkhal jannata, dan
Allah masukkan dia ke dalam surga. Faqad faza, maka sungguh dia, maka sungguh dia beruntung. Nala goyata, goyatan matubatan, dia memperoleh cita-cita yang dituntutnya. Wa mal hayatu dunya, tidak ada kehidupan dunia. Ail aishu fi'a, maksudnya kehidupan di dalam dunia. Illa mata'un gurur, kecuali harta benda tipuan. Ya, kata Allah, tidak ada kehidupan dunia, kehidupan di dunia ini kecuali mata benda tipuan. Jadi kita menumpuk-numpuk harta itu tipuan. Al-batilu, yang batil. Ya tamatta'u bi'i qalilan sumayyabna, dia bersenang-senang dengannya sedikit, kemudian hancur. Lihat orang kalau senang sama dunia, dia senang-senang sama dunia, mati, duitnya banyak, dimakan cuma sedikit, yang ditinggalin banyak. Dimakan sedikit, ditinggalin banyak, coba pikirin tuh. Dimakan sedikit, yang ditinggalin banyak. Ditinggalin tanah luas, duit banyak, kontrakan banyak, ya, mobil banyak, umpama gitu ya, rumah mewah, ditinggalin tuh. Yang dia buat akhirat, buat sedekah cuma sedikit tuh. Ngenes gak kira-kira? Ngenes gak? Ngenes! Ngenes. Saya pernah merenung itu. Allahu Akbar, ya Allah. Saya juga pernah merenung begini. Ada orang belajar jauh sampai ke luar negeri. Lalu umurnya enggak panjang, udah mati. Malah udah dokter lagi, mati. Ya Allah, sayang-sayang banget kayaknya gitu. Enak-enak umur panjang gitu ya. Dokter kemudian bisa memberikan kemanfaatan banyak orang. Tapi keburu mati. Kata saya, sayang-sayang banget ya Allah. Ada orang duitnya banyak, lalu mati, ninggalin banyak banget. Dia makannya cuma sedikit doang. Nah ini buat pelajaran buat kita. Nanti gue jangan sampai kayak begini. Gue harus apa? Harus banyak sedekahnya, harus banyak nih amaliyahnya yang buat saya nanti di akhirat. Saya harus banyak karyanya yang banyak manfaat orang. Gitu. Jangan sampai keburu mati belum ngapa-ngapain. Duit yang kita manfaatin cuma sedikit, yang ditinggalin banyak banget. Ditinggalin bukan dia ngerti, malah dia berantem sama saudara. Malah jemberantem sama saudara. Jika gak ingat sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang berikutnya. Coba pikirin tuh. Dunia tuh kayak begitu. Kalau kita bisa bantu orang kan enak. Bantu orang. Orang tersenyum lantaran kitanya. Harta yang paling hebat, paling mulia itu apa? Membuat orang jadi tersenyum. Membuat orang jadi tersenyum. Tuh, harta yang paling hebat tuh membuat orang jadi tersenyum. Kita jangan pikirin nanti dia mau balas budi sama kita apa enggak, jangan pikirin. Yang penting kita udah berbuat baik. Tapi yakin, insya Allah hati nuraninya pasti akan menilai baik kesudahannya nanti. Begitu. Jadi harta yang paling berharga itu membuat orang jadi tersenyum. Berapa banyak orang hartanya banyak,
Mobilnya masya Allah ganti-ganti. Duitnya di mana bang? Triliunan duitnya. Rumahnya masya Allah bagus sekali. Usahanya duitnya ngalir terus. Ada orang begitu. Tapi dia hidupnya kalau mau jalan didorong. Kalau mau makan disuapin. Itu pun enggak boleh makan sembarangan. Makannya tempe tahu, tempe tahu. Allahu Akbar. Apa kita mau tunggu sampai begitu baru mau berbuat baik? Jadi kesimpulannya apa? Harta yang paling bahagia itu membuat orang jadi tersenyum, itu yang paling bahagia. Membuat orang jadi tersenyum. Ya. Bisa bantuin orang, bisa bantuin orang. Bercita-citalah kita seperti itu. Bisa bantuin orang. Ayo, ayo. Bang syukur umpamanya pengen ayo kita bukan. Pengen apa gitu ya. Kita bisa kasih salurkan. Nih, usaha ini, nih usaha itu. Bikin orang tersenyum. Duit enggak ada habisnya, dunia enggak ada habisnya. Semakin kita cari, semakin capek. Kenapa? Karena dunia seperti bayangan. Capek, kita kejar terus capek. Tapi kalau akhirat kita kejar, semakin nikmat. Semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat. Akhirat. Jangan pengen terkenal. Terkenal itu dunia. Capek. Ngejar terkenal, capek. Kenapa? Dunia. Dunia. Apa adanya aja kita seperti ini, ya, apa adanya. Kalau kita guru ngaji udah ngajarin santri aja udah. Enggak kemana-mana ngajarin santri. Ya, ngajarin santri ibadah, ya nulis buku, udah selesai begitu aja. Biarin enggak apa-apa enggak terkenal enggak apa-apa. Begitu aja udah, tongkrongin aja. Gak apa-ngapain. Senang udah begini. Ngelihat orang pada jadi udah senang. Murid-murid pada jadi, pada murid bisa baca kitab, bisa ngajarin, senang udah. Enggak yang macam-macam. Jadi kita cari akhirat, dapat dunia dan nikmat. Tapi cari dunia, enggak dapat akhirat dan capek. Ya, kita cari itu usaha ini, usaha itu. Capek enggak? Capek. Tapi segitu aja dapatnya. Tapi akhirat yang kita kejar, masya Allah. Nikmat. Sampai saya bicara sama istri, saya pengen bisa membuat orang tersolusikan. Siapa yang butuh bantuan, ayo. Tapi bukan dibagi duit, dikasih usaha. Dikasih usaha. Karena memang makom kita makom, masih makom sebab ya. Kerja ya, baru dapat duit. Belum jadi kiai khos, belum jadi ulama khos, enggak kerja duitnya banyak aja gitu. Duitnya banyak aja. Masya Allah. Semakin kita sama dunia enggak serakah, semakin banyak itu duitnya. Semakin banyak tuh duit, semakin ngikutin dia. Tapi semakin kita serakah sama dunia, semakin kita capek, semakin kita lelah. Akhirat kita kejar, kita raih,
nikmat, capek tapi nikmat. Capek banget, oh capek banget, enak sih. Orang bilang capek, tapi kita bilang enak, alhamdulillah senang ya. Capeknya hilang. Capek banget. Mau belajar terus, ya Allah, tidurnya dikit, ya Allah. Capek banget kan. Kita bilang enak, enak. Senang-senang kita di sini. Tidurnya cuma ngeringkuk doang, jadi tidurnya. 10 menit jadi tidur. Nikmat. Tuh kalau kita kejar akhirat. Kalau kita kejar akhirat. Tapi kejar dunia. Pengen tidur di kasur empuk. Iya. Pengen nyenyak, biar lama dikit tidurnya gitu. Kalau ulama akhirat bukan. Bagaimana supaya tidurnya kagak lama? Begitu. Bagaimana supaya tidurnya kagak lama? Dicari tempat tidur yang supaya tidurnya kagak lama. Bukan di kasur yang empuk. Tapi bukan berarti enggak boleh di kasur yang empuk, boleh. Dicari tidurnya di bawah. Tapi tetap pakai alas. Kenapa? Karena di bawah ada bisa bangun dia. Tidurnya enggak lama. Baru sebentar udah bangun. Tapi enak tidurnya, kualitas. Kan ada orang yang tidur enggak kualitas gitu ya. Bukan pengen tidur yang enak biar lama. Itu kesenangan berarti yang dicari. Tapi ada orang enggak begitu. Ditidur, cari tempat tidur, alas tidur yang bisa cepat bangun. Maka dia enggak mau tuh di tempat yang empuk. Iya. Cari yang begeledag. Supaya apa? Supaya bisa bangun. Supaya bisa bangun. Ada juga tasawuf yang mengatakan tempat yang empuk biar mudah bersyukur. Ada juga. Tapi lebih tinggi lagi, ya dia enggak mau begitu. Dia enggak mau manjain. Ya, tempatnya begeledag. Sengaja tidur di tempat begeledag. Tidur jam 11, setengah 1 udah bangun. Masya Allah. Jam 2 udah bangun. Jam 2 udah bangun. Jam 1 udah bangun. Disengajain supaya bisa bangun malam. Sedikit tidurnya, tapi berkualitas. Sehat, tetap sehat. Gitu ya. Kenapa? Yang penting udah tidur. Yang penting udah tidur. Lihat orang yang banyak tidurnya mentok subuh, nguap-nguap juga, ngantuk juga. Tapi orang yang ibadah enggak. Ibadah. Semangat ibadah, semangat ibadah. Jadi cari kehidupan dunia, ya. Nanti kita akan dapat kehidupan. Cari kehidupan akhirat. Ya, nanti kita akan dapat kehidupan dunia. Jauhkan kehidupan dunia. Tujuan kita kehidupan dunia jauh. Capek. Ya. Tapi bukan berarti kita kalau gitu, wah, ya, udah gue mengaji aja. Makom kita di mana? Gue pengen baca Quran aja, gue pengen zikir aja, di musala aja udah. Padahal punya anak, punya bini. Enggak boleh kayak begitu, kelihatan cakep. Makomnya itu belum sampai. Kalau makom kita udah sampai, silakan. Kita ngaji aja, baca Quran aja, zikir aja, ngajar aja. Bini kita bagi duit setiap bulan. Duitnya lancar, silakan begitu. Nah, kalau kita belum bisa, jangan usaha. Usaha, wajib usaha. Capek ya ya. Enggak ada yang enggak capek, tidur aja capek. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.